Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 19 Rabiul Akhir tahun 1441 Hijriah atau 15 Desember tahun 2019, merupakan pertemuan yang pertama kita akan mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka mendahului pertemuan ini disampaikan bahwa apa yang akan kita jelaskan, kita akan mengikuti penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Qawlul Mufid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Jadi pembahasan kita adalah mengkaji kitab Tauhid. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi kitab Tauhid. Apa yang dimaksud dengan kitab Tauhid? Yang pertama, definisi kitab terlebih dahulu. Kitab itu maksudnya apa? Kitab ini di dalam bahasa Arab artinya adalah kumpulan atau sesuatu yang tertulis dengan pena. Kalau kita bilang tulisan lah. Yang agak sedikit panjang penjelasannya adalah tauhid. Apa definisi tauhid? Tauhid yang pertama ada definisi secara bahasa. Definisi secara bahasa adalah ja'ala syai'a wahidan, yaitu menjadikan sesuatu satu. Ini secara bahasa. Maka contoh, ada orang ambil prinsip pengen nikah istri satu aja. Secara bahasa dia berarti orang yang bertauhid. Secara bahasa, karena memang istrinya satu. Ada orang yang pengen mungkin anaknya satu walaupun sunahnya anak banyak ya. Secara bahasa itu orang-orang yang bertauhid gitu. Pengen rumahnya cuma satu, motornya satu, mobilnya satu. Wah, ini orang suka nomor satu gitu. Ini bukan kampanye ya, udah lewat jauh ya. Itu secara bahasa tauhid. Kalau lewat, suka lewatnya pintu nomor satu misalnya. Ini secara bahasa tauhid artinya menjadikan sesuatu itu jadi satu. Yang terpenting adalah penjelasan tauhid secara syariat. Tauhid secara syariat adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tauhid secara syar'i adalah ifradullah, mengesakan Allah
yang belajar bahasa Arab, ada dalam bahasa Arab ada mufrad, ada muthanna, ada jama'. Tauhid adalah ifradullah, mufrad, menjadikan Allah satu, menjadikan Allah tunggal, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, dengan satu hal yang khusus, minar rububiyyati, terkait masalah rububiyah. Kemudian wal uluhiyah, terkait masalah uluhiyah. Wal asma was sifat, terkait masalah asma dan sifat. Jadi terkait masalah rububiyah, Allah diesakan, itu namanya tauhid. Terkait masalah uluhiyah, Allah diesakan, itu namanya tauhid. Kemudian terkait masalah asma was sifat, Allah diesakan, itu juga namanya tauhid. Makanya para ulama banyak menyebutkan pembagian tauhid macam-macamnya itu ada tiga. Ya, pembagian tauhid macam-macamnya itu ada tiga. Tadi disebutkan yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Nah, kita akan memahami satu persatu. Sebagian ulama menyebut tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat ini sebagai tauhid ma'rifah wal itsbat. Ma'rifah artinya pengetahuan. Kemudian itsbat artinya penetapan. Tauhid rububiyah ini terkait masalah perbuatan-perbuatan Allah. Kita harus tahu perbuatan-perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah mematikan, Allah mengatur alam dan seterusnya. Makanya dikatakan tauhid ma'rifah. Wal isbat dan tauhid penetapan, ini terkait asma wa sifat. Kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tanpa ta'til, tahrif, takyif, kemudian tanpa tamthil. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian tauhid uluhiyah itu sebagian ulama menyebutnya tauhid al-qasdu wa talab. Ya, agak susah ya, karena ini nama lainnya saja. Apa artinya al-qasdu wa talab? Al-qasdu artinya maksud, at-talab adalah tujuan, yaitu terkait masalah hamba itu harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih mudah diingat, tauhid ada tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Itu yang lebih mudah diingat. Kalau ada yang nanya dalilnya apa, tauhid itu ada tiga, dalilnya gak ada. Ini karya ulama. Ulama itu ilmunya dalam, membaca dalil-dalil dari Al-Quran, membaca dalil-dalil dari hadis, mengetahui mana dalil yang sahih, mana dalil yang dhaif, palsu dan seterusnya, sehingga untuk memudahkan pengenalan tauhid adalah rumus ini. Tauhid ada tiga dan sama sekali tidak menyeleweng. Apalagi dakwah para nabi fokus sama dakwah tauhid. Semua para nabi ngajak orang-orang agar benar beribadah kepada Allah. Tidak ada kepentingan. Makanya karena sebegitu pentingnya dakwah tauhid, ini para ulama gimana caranya biar umat ini paham gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak senang dengan dakwahnya para rasul, disalah-salahin tauhid dan pembagiannya ada tiga itu gak ada dalilnya, katanya bid'ah dari mana dan seterusnya. Ini tidak benar, karena ini ingin memudahkan.
kita perhatikan satu persatu. Yang pertama tauhid tauhid rububiyah dulu. Apa maksudnya tauhid rububiyah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan maksud tauhid rububiyah ada tiga titik penting. Yang pertama, ifradullahi azza wajal bil khalqi. Mengesakan Allah terkait masalah penciptaan. Kemudian wal milki. Mengesakan Allah terkait masalah kepemilikan. Wat tadbir. Mengesakan Allah terkait masalah kepengaturan. Intinya tiga-tiganya perbuatan Allah. Menciptakan perbuatan Allah, memiliki perbuatan Allah, Allah yang punya langit dan bumi. Kemudian mengatur juga perbuatan Allah. Kita perhatikan yang pertama dulu. Mengesakan Allah dalam hal masalah penciptaan. Artinya apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an ya'taqidal insan annahu la khaliq illallah. Orang itu harus punya keyakinan bahwasanya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah saja. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah saja. Dalilnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ketiga. Ya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang pertama dulu, surat Al-A'raf dulu. Ya, surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ingatlah, masalah mencipta dan memerintah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seseorang itu harus yakin yang pencipta itu cuma Allah, tidak ada pencipta selain Allah, itu tidak ada. Karena Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, yang mencipta cuma Allah, yang memerintah cuma Allah. Kalau di sini dikatakan yang mencipta cuma Allah, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, mengasih rizki dan seterusnya cuma Allah. Kemudian dikatakan yang memerintah itu cuma Allah. Di sini pernah kita dengar memerintah di sini dua hal. Yang pertama memerintah sifatnya kauniyah, secara alam semesta, secara kaun. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, datang siang, datang malam, turun hujan, panas dan seterusnya. Ini yang ngatur secara kaun. Itu cuma Allah doang. Pawang hujan nggak ngaruh. Kemudian sama juga kalau kita ngelihat binatang-binatang buas, dia bisa tunduk sama orang, itu yang ngatur Allah. Itu pawang-pawang nggak ngaruh. Allah yang bikin dia tunduk. Kemudian yang kedua, memerintah sifatnya syar'iyah, secara syar'i. Harus ibadah ini, harus ibadah ini, kalau ini sunnah, ini harus, dan seterusnya. Itu yang berhak cuma Allah Subhanahu wa taala. Ustaz enggak berhak memerintah ibadah harus lakukan ini, enggak berhak. Hanya menyampaikan apa kata Allah, apa kata Nabi. Kalau tidak sesuai dengan yang disyariatkan, itu ustaz nanti tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan ala lahul khalqu wal amr. Hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah yang memerintah. Memerintah sifatnya bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Tapi di sini yang jadi sorotan adalah hanya Allah yang mencipta. Karena tauhid rububiyah kalimat pertama adalah seseorang yakin bahwa pencipta itu adalah Allah. Itu belum ada di buku. Ya, ini pendahuluan ada di kitab Qaulul Mufid. Kemudian juga dalam surat Fatir ayat yang ketiga. Ya, sebelumnya kita perhatikan dulu Qur'annya tadi ya, ala lahul khalqu wal amr. Lahu, ala artinya ketahuilah, lahu miliknya atau baginya. Al khalqu mencipta, wal amr memerintah. Ini kan sebetulnya mencipta, memerintah, baginya, artinya bagi Allah. Dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Akan tapi ini dibalik. Dalam bahasa Arab
Kalau dibalik seperti itu maknanya lebih dalam. Artinya cuma Allah doang. Itu maksudnya, enggak ada yang lain. Tapi kalau mencipta, memerintah bagi Allah, bagi yang lain banyak. Tapi kalau bagi Allah mencipta dan memerintah, itu cuma Allah doang. Sama kasusnya seperti penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Dalam bahasa Indonesia kami menyembahmu, kami minta tolong kepadamu. Tapi dalam bahasa Arab, kepadamu, iyyaka dibalik. Ini menunjukkan istilahnya al-hasr, pembatasan, hanya Allah saja. Iyyakanya didepanin. Dalam bahasa Arab bisa diganti, iyyaka na'budu bisa diganti na'buduka, kami menyembahmu. Akan tapi maknanya lebih dalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objeknya didepanin. Kemudian firman Allah berikutnya Fatir, surat Fatir ayat yang ketiga. Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, emangnya ada pencipta selain Allah? Yarzukukum minas sama'i wal ard, yang ngasih rejeki kepada kalian dari langit dan bumi. Di sini Allah nanya. Dan pertanyaan ini mengerucut, ingin menyampaikan pengkhususan bagi Allah saja itu yang ngasih rejeki dari langit dan bumi, yang mencipta cuma Allah saja. Maka ini tauhid rububiyah, yaitu seseorang harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, mengesakan Allah, Allah Maha Memiliki. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, Allah Maha Memiliki. Anna taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliqihim. Kita harus yakin tidak ada yang memiliki ciptaan kecuali yang punya itu yang nyiptain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit dan yang di bumi. Mengesakan Allah dalam hal kepemilikan. Ya, mengesakan Allah dalam hal kepemilikan. Kemudian yang berikutnya, mengesakan Allah dalam hal pengaturan. Artinya, an ya'taqidal insan annahu la mudabbir illallah wahdah. Bahwasanya tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah saja. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 31 dan 32. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, siapa yang ngasih rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Dan siapa yang punya pendengaran dan penglihatan? Itu yang bikin siapa, yang nyiptain pendengaran dan penglihatan? Waman yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang ngeluarin sesuatu yang hidup dari yang mati? Ayam itu hidup dari telur mati, itu siapa yang bikin? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu telur mati bisa keluar dari yang hidup, dari ayam, itu siapa yang bikin? Waman yudabbirul amr, dan siapa yang ngatur urusan semuanya? Fasayakulunallah, mereka bakal jawab Allah. Fakul afala tattaqun, maka bilang sama mereka, kenapa pada enggak bertakwa? Kenapa pada enggak beribadah kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Yang demikian itu, yang melakukan itu semua adalah Allah, Tuhan kalian yang hak. Yang lain tuhan-tuhan itu tidak hak, batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah yang hak, tidak lain kecuali yang ada itu dolal, batil, sesat. Yang hak itu cuma Allah, berarti selainnya ya enggak benar. Fa anna tusrafun, kenapa kalian pada berpaling? Maka ini ingin menyampaikan kepada kita, Allah yang Maha Mengatur. Tadi dikatakan waman yudabbirul amr, siapa yang Maha Mengatur? Allah.
Dan tauhid ini, tauhid rububiyah, mengesakan Allah, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Singkatnya, mengesakan Allah dalam hal perbuatan Allah. Itu sama orang-orang musyrik dulu tidak bertentangan. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Zaman Nabi, orang-orang musyrik ngerti macam tauhid ini yang pertama. Disebutkan buktinya ada di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum." Apabila kalian tanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal arda?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? "La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Mereka akan membahasakan itu, yang menciptakan adalah Al-Aziz, Al-Alim, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Loh, kok Ustaz, orang-orang musyrik sekarang enggak? Apa cuma orang dulu doang? Ya, pertama bisa jadi orang sekarang ada juga yang masih meyakini ini. Kalau ada yang enggak, emang Nabi mengatakan tidak datang zaman kecuali lebih rusak dari zaman sebelumnya. Orang sekarang lebih rusak, kaum musyrikinya kan seperti itu. Kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW, mereka meyakini itu. Mereka yakin yang ngatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki langit dan bumi, orang-orang musyrik zaman Nabi itu yakin tuh. Tidak ada seorang pun yang mengingkari itu dari keturunan anak cucu Adam. Ya, bahwasannya ada Tuhan selain Allah, tidak ada. Tidak ada yang bilang pencipta itu ada dua, tidak ada. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah, baik itu sengaja atau nimbrung, nggak ada. Semuanya sepakat bahwasanya yang maha pencipta itu cuma Allah saja, kecuali yang dialami oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun ini dia nyeleweng, gara-garanya apa? Gara-garanya sifat kesombongan dia. Dia mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Seperti Fir'aun mengatakan dalam surat An-Nazi'at, "Faqala ana rabbukumul a'la." Kata Fir'aun, "Saya Tuhan kalian yang tinggi." Kemudian Fir'aun juga sombong nih di surat Al-Qasas ayat 38. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya enggak tahu tuh ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Saya enggak tahu ada Tuhan selain aku. Fir'aun sombong. Akan tetapi itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan tapi deg-degan sendiri. Allah Maha tahu. Allah bongkar di dalam surat An-Naml ayat 14. Allah berfirman, "Wajahadu biha." Mereka mengingkari tauhid rububiyah. Fir'aun lagi ngomongin Fir'aun nih. "Wastaiqanatha anfusuhum." Padahal dalam hatinya yakin tauhid rububiyah. Kenapa bisa begitu? Kata Allah, "Zulman wa uluwan." Gara-garanya zolim, gara-garanya uluwan, ninggi, sehingga mengingkari tauhid rububiyah. Jadi sepanjang zaman yang ngingkarin tauhid rububiyah cuma Fir'aun. Akan tapi ngingkarinya bukan ngingkarin yakin, dia sendiri ragu di hatinya. Sehingga Fir'aun pada dasarnya dalam hatinya meyakini tauhid rububiyah. Kemudian disebutkan ada juga yang lain mengingkari tauhid rububiyah dengan cara mengatakan ada dua pencipta. Orang-orang Majusi, mereka membahasakan pencipta itu ada dua. Yang pertama kegelapan, yang kedua cahaya. Akan tetapi
mereka tidak menyamakannya. Mereka mengatakan cahaya itu lebih baik daripada kegelapan, ya, karena cahaya itu menciptakan kebaikan, sedangkan kegelapan menciptakan keburukan. Dan yang menciptakan kebaikan lebih bagus daripada yang menciptakan keburukan. Jadi gak nyamain. Ternyata walaupun mereka mengatakan Tuhan itu ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan apa, keterangan, cahaya, nyebutnya dua, tapi gak disamain juga gitu kan. Karena memang Tauhid Rububiyah itu tidak ada yang meyakini apa, tidak ada yang mengingkari blak-blakan, kecuali cuman Fir'aun doang, tapi di hatinya sebetulnya yakin. Kemudian itu dalil syar'i, ya. Kemudian dalil secara akal bahwasanya pencipta alam ini cuma satu. Dalil secara akal, secara logika bahwasanya pencipta alam ini cuma satu, itu ternyata ada di Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Jadi Quran ini ternyata juga sejalan dengan logika. Walaupun memang kalau memang ada yang kayaknya Quran bertolak belakang dengan logika, berarti logikanya yang kagak nyampe. Mesti pakai logika seorang yang alim sehingga bisa nyambung. Ya kadang-kadang logikanya enggak nyampe, ya. Ya, ada seorang tokoh masyarakat, dia berbicara masalah fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur, atau ada orang yang berbicara masalah mungkin apa namanya, pernikahan Nabi dengan Aisyah, logikanya gak nyampe, ya, atau mesti pakai logika seorang yang alim biar nyambung gitu. Tapi di sini lagi ngomongin Tauhid Rububiyah. Dalil secara logika membuktikan Allah itu satu dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Allah berfirman, "Mattakhadallahu min walad." Allah enggak ngangkat anak. Yang bilang anak Tuhan itu bukan Allah. Di sini Allah nyatakan Allah enggak ngangkat anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah juga enggak ngangkat Tuhan yang lain. Idzan, kalau ada Tuhan selain Allah, ada 2 3 4 Tuhan, kata Allah, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Masing-masing Tuhan bakal punya prinsip. Saya pengen nyiptain ini, pengen nyiptain ini, ini bakal begitu kejadiannya. Wala'ala ba'duhum ala ba'din, bisa jadi Tuhan yang satu ngejatuhin Tuhan yang lain. Kalau kondisinya seperti itu, ini kan kita nangkap secara logika, oh benar juga, berarti gak mungkin Tuhan itu ada lebih dari satu, gak mungkin. Ntar yang satu bilang matahari, hari ini terbit dari timur, ya. Satu bilang jangan, ya, dari barat, yaudah deh setengah-setengah deh, repot. Secara logika gak masuk tuh, dari fakta yang ada kita rasa sehari-hari gitu kan. Makanya gak beres kalau ada orang bilang Tuhan itu lebih dari satu. Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, ya. Iya, begitulah. Tuhan lebih dari satu. Ini enggak benar. Tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Ya. Itu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah biar enggak lupa, ya. Kesimpulannya adalah mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah. Ya, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dijabarin lagi, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi, semuanya diesakan. Dalilnya tadi sudah disebutkan, dan secara logika memang kalau Tuhan lebih dari satu enggak mungkin. Yang satu menghendaki si pulan rezekinya sekian, yang satu bilang, "Oh, jangan, tambah dikit. Jangan, kurangin dikit." Rame. Sehingga gak bakal kejadian, Tuhan itu lebih dari satu gak bakal. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah
disebut juga sebagai tauhid ibadah. Berarti tauhid uluhiyah benar, tauhid ibadah juga benar. Kapan dikatakan tauhid uluhiyah? Kapan dikatakan tauhid ibadah? Dikatakan tauhid uluhiyah kalau dikeallahin, dalam artian beribadah kepada Allah. Kemudian kapan dikatakan tauhid ibadah? Kalau dikehambain. Ya, tauhid uluhiyah, Allah itu ilah, Tuhan. Tauhid ibadah, ibadah abdun, abdullah, ibadah, agak nyambung tuh. Hamba, kalau dihambain berarti tauhid ibadah. Versi dari sisi hamba namanya tauhid ibadah. Hamba itu harus beribadah. Tapi kalau versinya ke Allah berarti tauhid uluhiyah. Tauhid satu, uluhiyah Tuhan. Tuhan itu satu. Akan tapi simpelnya yaitu disebut ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah di dalam beribadah. Ini terkait perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah terkait perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah terkait perbuatan hamba. Maka yang berhak diibadahi itu hanya Allah saja, karena tauhid uluhiyah. Dalam surat Luqman ayat 30 Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haq." Ya, yang demikian itu Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang diseru, yang disembah selain Allah batil. Dan ibadah ini dimutlakkan dalam dua sisi. Yang pertama disebutnya sisi at-ta'abbud. At-ta'abbud artinya beribadah kepada Allah, dalam artian kita ngerendah kepada Allah, namanya beribadah tuh. Kemudian kita melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, karena kita cinta sama Allah, karena kita mengagungkan Allah. Kenapa kita sholat? Kita pada pengen ketemu Allah. Kenapa kita sholat? Kita pada mengagungkan Allah. Ini namanya ibadah. Kemudian ibadah juga bisa dilihat dari sisi al-muta'abbad bihi. Al-muta'abbad bihi artinya sesuatu yang dilakukan itu. Seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami'un, satu nama likul lima yuhibbuhullah, yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu namanya ibadah. Salat dicintai oleh Allah, ibadah. Kemudian bersuci, bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Berarti taubatnya namanya ibadah. Atau puasa, atau ketaatan-ketaatan yang lain, itu namanya ibadah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah, wayardah, dan diridhoi. Allah ridha sama itu, Allah cinta, berarti namanya ibadah. Minal aqwal, berupa ucapan, ngaji Quran, zikir. Nah, Allah cinta sama orang-orang yang berzikir, berarti zikir itu ibadah. Kemudian wal a'mal, perbuatan-perbuatan, ya, perbuatan sholat, perbuatan puasa, sabar, takut, dan yang lainnya, berarti ini namanya ibadah. Az-zahirah, kelihatan. Wal batinah, tidak kelihatan. Kelihatan sholat, tidak kelihatan takut, tawakal, takwa, gak kelihatan tuh. Selama dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Nah, gimana caranya kita tahu sesuatu perbuatan, ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Biar kita tahu, kita belajar caranya. Ya, bukan kita asal memvonis saja. Seperti dalam syair dikatakan, kullun yadda'i bilaila wa laila la yukirru bidzaka. Semuanya ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila enggak ngerasa. Semua ngaku ini ibadah dicintai oleh Allah, tapi Allah enggak ngerasa. Kan gitu.
Ya, jadi ada orang-orang yang istilahnya mendalili amal, punya amalan, ada keterangan amalannya salah, sesat, bid'ah, didalil-dalilin, dalilnya ada, dipentok-pentokin. Ya kalau orang kagak ngerti, pas-pas aja dalilnya. Saya dikirimin video, isi videonya itu Ustaz lagi ceramah, cuma ngebelain amalan-amalannya yang disalahin sama sebagian ulama, sama para ulama. Dia bilang, kata siapa ini gak ada dalilnya, lihat di Sahih Bukhari hadis nomor sekian. Ya ngepas dalilnya, tapi sengak apa dipas-pasin, dicocok-cocokin. Benar. Contoh ya, nabur kembang. Ketika kuburan tuh nabur kembang. Kaum muslimin kan banyak yang melakukan, dan ada yang mengatakan bahwa nabur kembang itu kan gak syar'i. Iya kan? Karena memang Nabi itu disebutin, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, ya kan? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazurwa, sekarang berziarahlah. Nabi enggak ngebahas tuh kembang enggak kembang gitu kan. Enggak ngebahas tuh. Ini sama sebagian orang dicocok-cocokin, nemu dalil Nabi menemukan ada dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburan. Mereka disiksa bukan gara-gara masalah yang besar. Mereka disiksa yang satu gara-gara namimah, suka ngadu domba, cerita sana, cerita sini, bikin orang berantem. Yang itu kan satu sepele, cuma cerita sini bikin orang berantem. Yang satu lagi, dia ketika buang air tidak bersuci. Kayak sebagian orang-orang yang naik kendaraan mobil, kadang buang airnya di balik pintu mobil. Kadang-kadang saya kalau lihat orang kayak gitu, saya klakson kencang-kencang sebagai bentuk pengingkaran saya, mengingkari dengan tangan gitu kan. Tapi orang itu tetap gak ngerasa, ya gak apa-apalah, yang penting saya mengingkari. Kemudian Nabi menancapkan pelepah korma. Kemudian para sahabat ada sahabat bertanya, kenapa Rasulullah ditancapin? Kemudian Nabi mengatakan, mudah-mudahan meringankan siksanya sampai pelepah korma itu kering. Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, ini khusus bagi Nabi doang. Orang ini maksain, itu Nabi nuncepin pelepah korma, kalau kita nabur kembang. Ini dalilnya, katanya gitu kan, itu mendalili amal begini nih. Ya, sehingga kalau pengen tahu ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhoi Allah, kita belajar. Karena kalau kita enggak belajar, ya kadang-kadang ya begitu, ada orang yang ngomong soal agama masuk-masuk aja. Makanya nasihat dari seorang yang alim mengatakan apa? Orang yang belajar agama seakan-akan dia punya benteng. Dia enggak bakal ketipu sama para penipu agama. Kadang ada penipu agama, mungkin seorang tokoh ngomong soal agama harusnya begini-begini. Dia akan nanya, dalilnya mana Pak? Dalilnya mana Ustaz? Dia akan nanya begini. Kenapa? Karena biasa belajar begitu. Begini ada dalil, begini ada dalil. Kok tumben nih orang ngomong tanpa dalil? Akan keceplosan dia. Dalilnya ada enggak Pak begitu? Atau paling enggak dia nanya sama temannya, "Itu dalilnya apa ya? Saya baru dengar," gitu. Orang yang belajar seakan dia ada benteng. Beda orang yang enggak belajar. Ada seorang tokoh ngomong apa aja, manggut-manggut aja dia. Ada tokoh ngomong, ya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati sekarang banyak aliran sesat. Ya ciri-cirinya jenggotan. Padahal jenggot kan sunah Rasul, udah terkenal gitu kan. Nanti kalau ngelamar jadi mantu jangan mau diterima gitu. Manggut-manggut aja orang yang hadir. Karena mungkin mereka orang-orang yang gak belajar. Atau ciri-cirinya adalah celananya cingkrang. Padahal celana cingkrang dalam hadis disebutkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Masalah isbal dan yang lain-lain. Ini orang yang bedanya orang belajar dengan tidak belajar. Itu. Kita tadi bahas masalah ibadah. Agar kita tahu mana-mana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka kita belajar. Seperti misalkannya sholat. Ya, misalkannya sholat. Sholat ini perbuatannya adalah ibadah. Dan proses sholat itu kita sedang interaksi
dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang dalil tauhid uluhiyah, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tauhid uluhiyah, ilah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kenapa habis tauhid rububiyah ada tauhid uluhiyah? Ini kata Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ini menunjukkan setelah tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Karena Allah banyak bawa-bawa, atau Allah banyak aduin itu antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, wahai manusia, kalian harus beribadah kepada Allah, kalian harus tauhid uluhiyah. Gara-garanya apa? Gara-garanya Allah yang menciptakan kalian, gara-garanya Allah yang tauhid rububiyah, maka harus tauhid juga uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Makanya kalau ada orang rububiyah, apa aja ditanya, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang nyiptain langit dan bumi siapa? Allah. Tapi menyembahnya selain Allah, berarti dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Dan tauhid ini yang diingkari oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan makhluk mengingkari tauhid uluhiyah. Umat-umatnya para rasul, mereka banyak mengingkari tauhid uluhiyah. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, menunjukkan bahwa para rasul itu semuanya ngajak kepada tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana." Kecuali kami wahyukan kepada mereka, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi dakwah semua para nabi, ini dakwah tauhid. Mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baru bahas dua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Makna tauhid kita sudah paham semua. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Perbuatan Allah diesakan, Allah saja. Yang lain kagak ngaruh. Makanya kalau ada kejadian kecelakaan, ya, ada orang belajar mobil nabrak gitu kan, jangan dikaitin sama selain Allah. Itu yang menghendaki adalah Allah. Kadang-kadang dikait-kaitin lagi pas azan zuhur, azan asar, wah itu yang jaga lapangan tuh ngamuk gitu kan. Tidak demikian. Kenapa bisa begitu? Tauhidnya kurang. Kenapa tauhidnya bisa kurang? Mungkin karena gak belajar mereka gitu. Ya karena memang ya, keimanan ini harus diiringi dengan ilmu. Kemudian juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam hal perbuatan hamba. Semua ibadah-ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah kasih contoh, ada orang gaji pertama, kadang-kadang dia infak gara-gara takut kualat. Harusnya dia gaji pertama dia infak karena Allah udah ngasih dia rezeki, dia bersyukur dengan cara dia menginfakkan. Kadang-kadang kalau orang soleh dahulu, model bersyukurnya begitu. Bahkan kadang-kadang model tobatnya pakai infak. Contoh nih, dia kelewat sholat. Namanya manusia, ya. Dia tebus kelewat sholat dengan dia infak. Biasa dia ngasih tukang parkir 2.000, ya Allah ini saya ngasih tukang parkir 20.000. Hari ini saya kelewat sholat, ya Allah. Seperti itu, orang soleh terdahulu. Kadang-kadang menebus kejahatannya dengan apa kesalahannya dengan kebaikan seperti itu. Berikutnya tauhid asma wa sifat, agak panjangan dikit sudah bel. Ya, masyaallah, tidak terasa. Saya pikir sudah selesai mukadimahnya ini, jadi biasa kita masuk di bab pertama. Tapi karena sudah masuk waktu, ya wallahu alam bisawab, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.
yang salah dari saya pribadi. Ya barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara tidak ada tanya jawab dulu insyaallah. Nanti kita ketemu lagi, jadwal kita pekan 1 dan pekan 3 hari Ahad ya, pada maghrib pekan 1 dan pekan 3. Pekan 1 yang akan datang adalah tanggal 5 Januari. Tahun depan ya, 5 Januari. Ini kita libur. Ya saya izin, saya safar umroh. Dan saya kembalinya tanggal 6 Januari, hari Senin. Gitu. Jadi nanti mungkin kita ketemu lagi di pekan ketiga, tidak masalah insyaallah. Di pekan ketiga tanggal 19 Januari insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketauhidan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Apabila ada yang harus ditanyakan misalnya, ya boleh ketemu saya lah setelah sholat insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.